Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 2. Aktivitas air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Dapatkah kamu berjalan di dalam air? Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam. Mintalah orang dewasa menemanimu. Pegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas air. Udin dan teman-teman kembali ke kelas. Saat di kelas, mereka membaca berita. Berita tentang bencana banjir. Bacalah berita tentang bencana banjir di bawah ini. Bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Ajak temanmu membaca bersama. Buat kelompok lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain akan menanggapi ungkapanmu. Nah, ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Kata Dayu. Jadi ungkapan terima kasihnya adalah, terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Nah, ungkapan terima kasih ini dibuat oleh kelompok Udin dan Edu. Ungkapannya adalah, terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, contoh ungkapan terima kasih yang lain berdasarkan teks itu adalah, terima kasih sudah menyediakan pakaian untuk kami. Atau mungkin bisa, terima kasih sudah menyediakan air bersih untuk kami. Atau bisa saja, terima kasih sudah memberikan kami obat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.